Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Fismalia. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini aku mau share kegiatan aku masak menu untuk siang hari ya. Dan menunya adalah sayur asem, sambal terasi, dan goreng ikan tongkol. Jadi ini tadi belanjaan aku teman-teman. Aku beli satu bungkus sayur sop, tapi nanti mau aku bikin sayur asem aja ya teman-teman. Dan ini aku beli tomat 2000 dapat 3, dan aku juga beli bawang putih segitu 2000. Terus aku juga beli ikan tongkol gitu. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Walaupun ini menu simple dan sederhana banget, tapi ini tuh enak banget teman-teman. Kalian boleh coba buat menu untuk keluarga kalian. Dan kali ini aku mau mulai motong-motong sayurannya ya teman-teman. Simak terus video aku. Oke teman-teman, selesai potong-potong sayuran, ini aku mau mulai merebus bikin sayur dulu ya. Dan
aku bikin sayur asamnya tuh simple banget teman-teman. Bahannya tuh cuma bawang merah, bawang putih, tomat, terus aku tambahin daun asam yang muda gitu. Ini tuh seger banget ya teman-teman. Kalian pasti udah pernah bikin sayur asam yang kayak gini ya kan. Oh iya, kalau kalian tim yang sayur asam dibumbuin sendiri atau yang pakai bumbu racik gitu enggak sih teman-teman? Kalau aku sih jujur aku tuh suka yang dibumbuin sendiri gitu ya. Kalau pakai bumbu racik tuh enak sih teman-teman, tapi tuh rasanya kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku tuh suka kalau bikin sayur asam tuh dibumbuin sendiri, kecuali kalau lagi mendadak gitu ya teman-teman, kalau ada bumbunya yang kurang gitu, adanya bumbu racik, ya udah aku pakai bumbu racik gitu. Tapi itu semua selera dari kita masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk ikan tongkolnya aku bumbuin simple aja gini tuh udah enak banget ya teman-teman, karena ikan tongkolnya itu udah dipindang gitu, jadi udah ada rasanya, tinggal aku kasih tepung gitu, jadi tuh udah menjadi lauk yang enak. Dan untuk sambal terasiku kali ini aku cuma pakai cabai sama tomat terus terasi aja ya teman-teman. Dan cabai sama tomatnya itu aku rebus, terus terasinya aku goreng, terus udah deh dihalusin gitu aja. Jadi ini ikan tongkolnya mau aku pisahin ya teman-teman, daging sama durinya gitu, dan yang mau aku goreng dagingnya aja, soalnya juga dagingnya tuh gede gitu, jadi durinya mau aku buang aja teman-teman, soalnya takut males aja gitu kalau makan masih ada durinya. Nah, jadi itu sayurnya udah mendidih teman-teman, dan ini mau aku masukin sayur kolnya. Kalian menu makan siang kali ini pakai apa teman-teman, dan masak apa hari ini, boleh dong di sharing di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu besok aku bisa masak dengan menu yang kalian masak hari ini. Nah, jadi ini sayurnya udah matang ya teman-teman. Lanjut aku mau goreng pindang tongkolnya. Oke teman-teman, dubbing aku akhiri cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang udah selalu nonton video aku, yang udah selalu kasih komen positif, yang selalu mendukung channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah dengan yang berlipat-lipat ganda gitu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saat ini sedang sakit segera dikasih kesembuhan, dan yang sedang sedih dikasih kebahagiaan, dan buat pejuang garis dua semuanya dikasih momongan, dikasih keturunan yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe, dan boleh dong di-share ke komunitas kalian, dan nantikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.